Wow, Ini aktif. Tentas Sukarelawan UiTM Permatang Pauh Pulau Pinang ya, menjalankan program dan khidmat bagi membantu Ya, masyarakat Islam di Kemboja. Kemboja. Sama-sama kita saksikan. Mahasiswa merupakan sebahagian anggota masyarakat dan setengahnya bakal mewarisi kepimpinan dalam pelbagai bidang kehidupan masyarakat. Kefahaman dan kesedaran tentang masyarakat memerlukan suatu bentuk penglibatan mahasiswa secara konkret di lapangan. Mereka perlu turun padang mengerjakan sesuatu yang berfaedah bersama komuniti atau masyarakat untuk lebih memahaminya. Baru-baru ini, 33 mahasiswa Universiti Teknologi MARA UiTM Pematang Pauh Pulau Pinang menjalankan program sukarelawan dan khidmat bagi membantu masyarakat Islam di Kemboja. Ia merupakan program bakti siswa masyarakat Islam Kemboja UiTM siri keempat yang turut disertai kakitangan serta pegawai perubatan UiTM. Penolong pegawai kokurikulum UiTM Pulau Pinang Nor Atikah Daud berkata, program itu adalah untuk mendedahkan mahasiswa kepada masyarakat di luar negara yang hidup dalam kesusahan bagi meningkatkan jati diri dan pemikiran yang kritis. Tambah beliau, langkah itu sejajar dengan tanggungjawab institusi pengajian tinggi yang berperanan penting dalam menunaikan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Jadi kita menghantar pelajar-pelajar dari UiTM untuk sama-sama mengajar ilmu yang kita pelajari di UiTM untuk diaplikasikan di Kemboja kepada masyarakat-masyarakat Islam Kemboja untuk memberikan sedikit ilmu pengetahuan lah. Program itu juga memberi peluang kepada para mahasiswa untuk membantu anak-anak Islam Kemboja dalam bentuk pendidikan dengan pengendalian kelas Bahasa Inggeris, tajwid Al-Quran dan kelas kemahiran ICT. Selain itu, kira-kira 600 keluarga diberikan pemeriksaan kesihatan secara percuma, bantuan kewangan, pakaian, makanan dan buku bacaan. Pelbagai aktiviti menarik turut diatur sepanjang program 5 hari itu, termasuk sukaneka bersama penduduk setempat dan gotong royong mengindahkan kawasan sekolah dan asrama. Harap-harap tahun depan akan datang rombongan-rombongan dari Malaysia atau rombongan dari mana-mana pun akan datang untuk bantuan di kampung ini lagi. Teruskan. Dan diterima kasih banyak-banyak yang tepat buat program kemanusiaan daripada UiTM Pulau Pinang. Kawan-kawan dia macam tak sihat semua. Lepas tu doktor tanya, dia bagi ubat. Terima kasih kepada doktor semua. Hari ini saya sangat suka macam nampak dari kumpulan dari universiti. Suka nak jumpa dengan kawan-kawan di sekolah anama ini. Ya, syukur. Ya, ya, saya syukur. Terima kasih kepada kawan-kawan dari Miram Malaysia. Timbalan Rektor UiTM Dr. Badarisang Muhammad berkata, program seumpama ini membuka lembaran baru dalam aspek pemikiran mahasiswa agar lebih ke hadapan serta mempunyai daya saing yang tinggi dalam menempuh era globalisasi. Dia merasakan sangat baik program yang dibuat oleh UiTM ni, dan dia telah merasakan wujudnya satu anjakan paradigma pelajar-pelajar sekolah anima ini. Apabila ada program-program sebegini, mereka lebih terbuka kerana mereka dapat berkongsi pengalaman daripada pelajar-pelajar di Malaysia dan juga pengalaman dan selain daripada ilmu dan sebagainya, so mereka nampak lebih ceria. Tambah beliau, program ini menjadi satu platform terbaik bukan sahaja dalam penganjuran program kebajikan dan merentas sempadan, malah menjadi jambatan bagi mengeratkan hubungan antara kedua-dua buah negara. Beliau juga berharap jalinan kerjasama dan penganjuran seperti ini dapat diteruskan lagi di masa akan datang.
Baik, aktiviti sebenarnya inilah yang kita mahukan kepada setiap mahasiswa itu supaya mereka tidak fokus pada akademik semata-mata, tetapi dengan pelibatan mereka menjalurkan idea, kudrat mereka kepada masyarakat di luar, tidak kisahlah dalam ataupun luar negara, tetapi sekurang-kurangnya ada pengalaman untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Satu hari nanti saya rasa itu juga yang dipandang oleh bakal majikan anda. Kemahiran insaniah nak berdepan dengan orang dan sebagainya. Betul.